Oke Lur, ini ada speaker Lenere dari produknya Asley ya. Ini ada TW210LA ya. Mungkin kalau tukang sound system pasti tahu dengan Lenere seperti ini. Speaker Lenere yang benar-benar suaranya centang-centung ya kan, 10 inch double plus tweeter Lur. Ya. Asli build up nih finishingnya, wis pokoknya cantik tenan ya. Sebenarnya di sini saya nggak mau review, cuma sekedar tes karena ini mau dikirim ke daerah Kalimantan Sambas, sama power juga nih dari RDW NR8004 MK3 ya. Jadi sebelum itu ya seperti biasa lah, di sini akan saya tes semua ya. TW210LA ini ada spesifikasinya. Oh. Jadi langsung saja ya, saya akan cek sound. Dua saja udah cukup Lur, dua saja nih. Ya, dua saja. Ya, Pak. Ya. Dari speaker ke speaker. Centang-centung ya. Sebenarnya ya rekomendasikan kalian setel sesuai presetnya. Tetapi di sini karena segera tes nyala, jadi ya cek sound apa adanya saja Lur ya. Di sini saya kombinasikan dengan mixer Sound Queen Lur. 8 channel ya. Ini benar-benar 8 channel yang fiturnya komplit. Kenapa komplit? Kalian bisa lihat di sini. Tune kontrolnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Jos oke ya. Sudah ada pre-post, high pass filter, pad. Nah, ini 8 channel itu komplit Lur. Jadi rekomend lah buat teman-teman, equalizer sudah ada. Efeknya sudah cus, bisa edit A, edit B. Mantap lah ya. Jadi ini dua buah mau dikirim ke daerah Sambas, Kalimantan ya. Ya. Kalian bisa lihat spesifikasi singkatnya ada di sini ya. Tuh ya. Ini yang 210, jadi 10 in double. Twitternya pakai drivernya pakai yang 1,75 inch. Pas banget buat middle dan vokal. Pas banget. Ini sudah saya cek sound tadi, sudah berfungsi semua. Nanti lanjut packing untuk teman-teman, semoga ya terhibur lah, bermanfaat ya, karena di sini kan sekedar tes nyala sih ya. Barang-barang yang harus dikirim pasti kita cek semuanya ya. Vokalnya dapet, triplenya juga ces. RAM-nya bagus Lur ya, RAM-nya bagus, sudah ada peredam airnya. Ini isinya 10 in warna oranye ya, kalian bisa lihat tuh ada warna oranye. Biasanya teman-teman jarang ada yang mau pakai rakitan. Jadi ini barang build up pabrikan Cina ya.
bukan buatan lokal lur. Silakan yang nggak mau ribet, siap jadi siap bunyi, kalian boleh memakai speaker yang seperti ini. Ini dua biji saja suaranya sudah centang-centung ya. Centang-centung seperti itu lur ya. Dia mungil, kecil ya kan. Tampilannya pun cakep. Tapi kembali lagi dengan selera kalian. Tapi ya saya di sini sekedar merekomendasikan saja ya. Soal budget berapa sih ya? Ini 5 juta lebih lur per box. 5 juta setengah per box nih lur. Harga OTR wilayah Glodok Jakarta Barat. Oke, ini sudah dicek. Saya lanjut cek yang speaker aktif Hooper CS10. Lanjut teman-teman, disimak saja ya.